Bang, masuk ya langsung. Sendirian aja, Mas. Iya, sendiri. Kayak ngantuk berat kayaknya. Iya. Mas Rut, duduk depan aja, nemenin saya nggak enak ini ngobrol begini. Ya. Emang kenapa? Gitu dong, nemenin saya kan nggak enak ngobrol sama begini. Masuk nih, kita berangkat. Iya, Pak. Ini sabuknya. Iya. Tidur, Bang. Kayaknya ngantuk, Bang. Kayaknya kecapean gitu, Bang. Iya. Ngantuk berat kayaknya. Oh, iya, tidur aja, Bang. Nanti kalau udah nyampe saya bangunin. Iya. Nah, iya. Iya, Pak. Gimana, Pak? Kan sudah saya kirim. Iya, kemarin udah saya kirim. Sendal. Iya, sendalnya 500 sama invoice. Ya, Ibu Siti yang nerima, Pak. Pembayarannya itu, Pak. H+7, Pak, setelah invoice masuk. Ya, masa 2 bulan. Pak, ini jujur nih, Pak. Ini duit saya pinjam sama orang tua, Pak. Saya enggak enak sama ayah saya. Ini saya lagi sama ayah saya ini. Lagi tidur di mobil, Pak. Yaudah nih, Pak, kalau nggak percaya, nih sama ayah saya ya ngobrol ya. Bang, Bang. Nih, Pak, ayah saya, Pak, mau ngomong nih. Siapa? Bukan, bukan. Pak Samsul. Beh, Pak Samsul ini, Pak. Pak Samsul, invoice, duit. Pak Samsul siapa? Pak Samsul yang punya hotel. Ya, sendal japit, sendal hotel, sendal hotel. Ya, hotel. Ya, terus? Ah, tahu lah, Pak. Ah, gimana sih? Tolong bantuin saya soal invoice. Tidur mulu lu, Pak Samsul tadi. Bantuin saya kek biar dapat cair tuh invoice. Gimana lu, Rut? Tidur mulu, bayangkan apa sih lu? Hanya menunggu harapan yang sirna. Sorry bang, lu lagi yang tidur mulu makanya tak suruh bangun, Bang. Ya, sakit semua ini, Bang. Sakit semua.